Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati? Hari ini saya ada di Bandara Kertajati untuk mengenai kondisi Bandara Kertajati dan Aero City yang di bagian kedua. Ini bagus sekali, ini apa? Ada Instagramable yang paling keren. Ini yang segitiga rebana kalau kata Pak Ridwan ya. Ini unik sekali apa bangunannya. Ini saya udah dapat kabar berita dari informasi dari Detik News, katanya untuk penerbangan New Normal Kertajati itu katanya dialihkan ke Bandung. Tapi berarti berapa? Jadi dari berita itu saya lihat ya sangat cukup sedih sekali. Tapi saya akan terus belusukan baik itu Bandara Kertajati maupun di Aero City yang di sebelah depannya. Sebelah belakangnya maksudnya. Oke, nanti sebentar lagi saya akan mau masuk ke dalam Bandara Kertajati bagaimana kondisi saat ini di bulan Agustus. Ayo, mari kita simak. Nah, ini adalah salah satu pesawat Garuda Indonesia yang masih tersimpan dan dua pesawat Lion Air yang belum saya cegat. Nah, ini alhamdulillah tinggal sisa pesawatnya itu pesawat Garuda Indonesia Airbus A330, kemudian yang sananya adalah Lion Air yang belum take off. Ini dia di sini. Saya akan besar. Ini nomor registrasinya PKGPQ. Yang lainnya sudah pada take off semua. Aduh, nggak dapat kabar lagi. Oke, nanti setelah ini nanti akan langsung ke Aero City karena sudah sore. Jadi ya, mohon maaf ya kalau agak lebih cepat waktunya. Hari ini sudah saya di tempatnya di Kertajati sendiri. Memang sangat jauh sekali dari Bandara Kertajati. Inilah kondisinya. Sekarang lagi progres. Kayak ini jalannya sudah oke sekali. Lokasinya nanti cek di deskripsi aja ya teman-teman. Dan ini apa dekat seberangan jalan tol Cipali. Itu nanti ke sana tuh arah Sumedang. Dan kalau ke arah depan sana ke arah Bandara Kertajati. Dan disinilah salah satu nantinya akan mau bangun bisnis Aero City seperti yang kemarin diberitakan oleh Pak Ridwan Kamil itu, nanti ada pesawat R80 salah satunya nanti apa bisnisnya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa dicek aja, nanti
bisa main sini, jangan di Bandara Kertajati aja, karena di sini adalah salah satu tuh pusatnya. Tapi sampai saat ini masih on progress, sampai mana kira-kira. Tadi saya akan cek di resepsi. Nah, Lur, di sini salah satunya yang akan menjadikan salah satu bisnis Aero City. Di sini nanti ada Grand Anila Apartemen, tapi belum progress semuanya. Cuman di sini aja apa ini namanya nih, kontraktor ya kalau saya. Nah, di sini apa groundbreaking, tapi groundbreaking sudah diresmikan groundbreaking. Tapi untuk bangunan saat ini sih kondisinya memang cukup beginilah kondisinya. Hanyalah bunga mekar saja, tapi belum dikerjakan. Ya, saya baru pertama kali kesini. Ini udah cukup bagus ya, udah mulai jalannya bagus, cukup bagus. Dan di sini nanti adanya First Aero City, nanti yang akan dikejar pada saat tadi melakukan peresmian ini, atau perkiraannya di tahun depan kayaknya nih. Nah, ini propertinya tepatnya di salah satunya perbatasan Sumedang Majalengka. Nanti karena di sini banyak mekar bunga, aduh zamannya. Nah, kalau ke arah sana itu apa tol Cipali, ini ke arah Kertajati. Nah, ini ke arah sana, ini ke arah Jakarta. Ini saya baru pertama kali ke sini karena saya baru tahu dan saya dikasih tahu oleh Pak Direk, Bapak Subhan. Dan ini nanti ada marketing galeri Grand Anila Apartemen. Wow, mantap sekali. Nah, ini ada arsitek Grand Anila. Semuanya nanti ada di sini kira-kira ya. Begitu juga. Nanti kita enggak tahu prosesnya kapan nih. Ayo, mudah-mudahan nanti semoga nanti bisa cepat selesai. Walaupun di pandemi Covid begini ya, harusnya disegera kan ya. Di sini groundbreaking-nya itu 17 Agustus 2020. Wow, baru kemarin ya. Groundbreaking-nya tuh. Ini ada mobil yang masih tersimpan sini. Ya saya enggak tahu nih, baru belajar mengenai groundbreaking ini. Dan di sini saya ditemani oleh teman Mas Anggi, salah satunya yang kerja di Afsec. Dan alhamdulillah saya baru kenal pertama kali selain JAS Malaysia Airlines. Dan beginilah kondisinya. Mudah-mudahan nanti ke depan yang nanti untuk kedepannya semoga segera diselesaikan. Mudah-mudahan nanti begitu ya. Ya, ini mungkin hari Agustusan pasti ya libur sih minggu ini. Untuk minggu depan ya mudah-mudahan nanti segera diselesaikan. Itu saja ya teman-teman ya. Teman sama Absek temennya dari Mas Anggi Yulianto ya. Gimana kabarnya kita jadi ya? Ini? Hari ini biasa sih. Gitu. Gak ada penerbangan. Gak ada penerbangan. Tapi kemarin apa gak waktu Garuda 3 pesawat Garuda nanti dinas yang Mas Anggi ya? Waktu itu ya. Pantesan enggak dikabari ya. Kurang apa ya. Juga sih. Iya, gitu ya. Mas Anggi mau tanya ini berapa tahun nih kerja di Kertajati? Kerja di Kertajati 2 tahun. 2 tahun. Oh, itu gajinya tergantung apa gimana? Kalau gaji UMR sih, Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Majalengka apa bukan? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya udah nih, semoga sukses aja buat Mas Anggi ya. Berarti statusnya masih keluarga apa gimana nih? Gimana? Statusnya keluarga apa single sekarang? Masih single. Oh ya, enggak apa nih. Ya pentingnya berusaha nanti sukses, semangat selalu ya. Oke, nanti ini apa selain Mas Anggi, saya kenal dengan Mas Asep Arifin itu yang salah satunya JAS tuh Malaysia Airlines tuh. Iya. Saya hampir kenal dengan Kang Risa itu SMA tuh. Oke, gitu aja ya. Mungkin nanti semoga mudah-mudahan nanti Kertajati ini semakin baik, nanti kembali seperti normal seperti biasa. Nanti kalau sudah normal seperti biasa, mudah-mudahan nanti ramai kembali seperti biasa. Nanti untuk bisnis berikutnya nanti ya, mudah-mudahan nanti lancar seperti gak beda yang COVID begini ya. Nanti ya pastinya akan ada ruginya ya Kang ya. Betul. Iya. Nanti kalau untuk sisa pesawat di parkiran itu cuma parkir aja ya, pesawat ya. Airbus, Garuda Indonesia ya, sama dua pesawat lain area gitu ya. Baik, itu aja Kang ya. Mohon maaf ya kalau agak bertanya-tanya ya.
agak deg-degan ya, Pia. Mohon maaf ya. Ini pekerjaannya dia di Apsek ya? Apsek. Iya. Itu harinya apa aja, Kang? Gimana? Harinya apa aja? Kuluk hari sih itu semua sistem op, jadi enggak tiap hari. Oh, tiap hari kita masuk, cuma dijadwal juga. Oh, dijadwal juga. Oh, gitu jadi ya. Jadi sama kayak inilah. Jadi enggak nentu kayak apa tuh namanya ya? Beda lah gitu. Beda hari. Beda hari tapi, aja gitu. Tapi untuk jam masuk. Oh, jam masuk mulai jam 8, Nak. Jam 8 sampai jam berapa? Jam 8 lagi, 12 jam. Pulangnya? Jam 12 jam. Pokoknya jam 8 lagi. Oh, berarti, oh gitu. Berarti agak malam ya. Agak malam. Iya. Ya udah begitu saja ya. Nanti jangan lupa follow Instagramnya, dicek deskripsinya ya. Nanti Anggi Yulento nanti ya. Okay. Saya akan di nanti jangan di follow ya teman-teman ya, nanti barangkali yang mau nanya-nanya tentang apa pesawat atau apa gitu bisa tanya dengan Kang Anggi ya, kita bisa. Asal di mana, Kang? Asal dari Cigasong. Cigasong. Oh iya, berarti dekat ya. Dekat lah. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin cukup saja dari apa bisnis area Oero City. Soalnya ini agak jauh dari Bandara Kertajati. Nah, nanti apa kira-kira nanti update ke part 3-nya nanti ya. Saya akan coba nanti spotting pesawat. Mudah-mudahan deh saya ke sana ya, agak jauh dari pesawat itu. Mudah-mudahan gitu saja ya, teman-teman ya. Gitu saja. Saya Maulana Subandi dan di sini ada teman saya Kang Anggi. Mudah-mudahan gitu saja. Cukup di sini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.